Orang dahulu, walaupun mereka jahat, mereka tetap menghormati ulama. Inilah kisah Sa'id bin Musayyib dengan Hajjaj bin Yusuf As-Sakhafi. Assalamualaikum. Infak anda dengan link di bawah dan share video ini benar-benar dapat membantu kami dan Islam untuk terus berkembang. Terima kasih. Imam Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah pernah menceritakan, satu hari pernah Hajjaj bin Yusuf As-Sakhafi solat di samping Sa'id bin Musayyib sebelum dia menjadi governor. Semasa solat tersebut, dia berdiri terlebih dahulu sebelum imam berdiri dan sujud sebelum imam sujud. Setelah selesai solat, Sa'id yang sedang berzikir menarik baju Hajjaj dan Hajjaj pun membalas balik tarikan itu, tidak mahu mengalah. Habis sahaja selesai zikir, Sa'id pun berkata kepada Hajjaj, "Wahai pencuri, wahai pengkhianat, kamu solat seperti apa begitu? Kalau ikutkan, aku ingin sangat memukulmu dengan sandalku ini." Hajjaj tidak membalas sedikit pun ucapan itu. Dia lalu menyudahkan hajinya, kemudian pulang ke Syam. Lama selepas itu, dia menjadi governor di kota Hijaz. Tak kala dia masuk ke masjid, dia melihat ada majlis ilmu pimpinan Sa'id bin Musayyib. Dia pun menuju ke arah majlis ilmu itu. Orang ramai yang melihat kedatangan Hajjaj tersebut menjadi ketakutan dan khawatir jika dia mengapa-apakan Sa'id. Bila sampai dekat Sa'id, Hajjaj pun berkata, "Tuan mengajar di sini ke?" Sa'id pun menjawab, "Ya, saya mengajar di sini. Semoga Allah membalas kebaikan Tuan kepada saya. Kerana setiap kali saya ingin solat, saya teringat ucapan yang Tuan pernah ucapkan pada saya dulu." Setelah itu, Hajjaj pun berlalu pergi. Tidak ada apa yang terjadi kepada Sa'id bin Musayyib. Inilah sifat orang terdahulu. Walaupun mereka jahat sampai tahap membunuh orang, tetapi mereka sangat tahu menghormati para ulama. Hajjaj memang pernah membunuh orang, tetapi dia tahu menghormati ulama. Namun kini timbul satu generasi yang tidak tahu menghormati para ulama. Walaupun mereka baik dan tidak membunuh orang, mereka berani menggelar para ulama yang tidak sehaluan dengan mereka dengan pelbagai gelaran yang menghina. Mana perginya rasa hormat mereka kepada kelompok yang dekat dengan penjaga amanah Rasul ini. Ingatlah pesan Nabi, "Al-ulama umana ur-rusul." Ulama adalah penjaga amanah para Rasul. Hadis Hasan. Saya tidak kisah kita tidak bersetuju dengan pendapat setengah ulama' dan kita tidak suka dengan pandangannya. Tetapi, itu bukan lesen untuk kita menghina mereka. Tegurlah para ulama' apabila mereka salah. Tetapi janganlah menghina dan menggelar mereka dengan perkara yang tidak layak. Apa yang lebih parah lagi, apabila ada segelintir para ilmuwan dan ustaz muda yang mengajar generasi hari ini untuk tidak menghormati para ulama' ini. Hati-hatilah kerana perbuatan itu tidak bertepatan dengan Islam. Wahai para generasi muda, hormatilah para ulama kerana mereka adalah penjaga agama ini. Mereka adalah para wali Allah. Ingat sabda Nabi di dalam hadis kursi, firman Allah, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Sesiapa yang memusuhi waliku, maka aku akan mengisytiharkan perang terhadapnya. Hadis Bukhari. Jangan sampai Allah isytihar perang dengan kita. Takkan kita lebih teruk dari Hajjaj bin Yusuf As-Sakhafi. Ayuh, transformasikan diri kita untuk terus kuat menghormati para ulama. Assalamualaikum.